Bapak Andika Perkasa. Sekarang beliau lagi ngapain tau nggak? Kalau nggak salah dia sedang pencalonan Gubernur Jawa Tengah. Yang saya tahu baru Pak Andika Perkasa, kalau nggak salah sama Mas Kaisang, putra dari Bapak Jokowi. Perbandingannya gimana kalau mereka sama-sama mau maju? Kalau menurut saya lebih matang ini pengalaman, terus usia lebih matang Bapak Andika karena Mas Kaisang masih muda. Kalau Pak Andika saya dilihat dari ini kenal sih, kan dulu Panglima TNI ya. Kalau dari kepemimpinan dia, dia lebih tegas. Itu belum pernah dengar, belum dengar sih. Kalau untuk calon gubernur Jateng ya. Seumpamanya beliau di Jawa Tengah gimana Mas? Semua beliau di Jawa Tengah kemungkinan 50-50 lah. Kalau dari partai madunya apa kan kita juga belum tahu. Ya sosok Pak Andika, beliau itu dari seorang TNI, kita itu butuh orang yang seperti itu untuk ketegasan, untuk pengamanan supaya tidak dilecehkan dengan masyarakat. Ya kita sangat butuh orang-orang yang dari TNI menjabat sebagai orang nomor satu di Jateng. Kalau Pak Andika saya dilihat dari ini kenal sih, kan dulu Panglima TNI ya. Kalau dari kepemimpinan dia, dia lebih tegas. Terus kalau untuk saat ini menjadi bacalon di gubernur Jateng? Kalau itu belum pernah dengar, belum dengar sih. Kalau untuk bacalon gubernur Jateng ya. Seumpamanya beliau di Jawa Tengah gimana Mas? Semua beliau di Jawa Tengah kemungkinan 50-50 lah. Kalau dari partai madunya apa kan kita juga belum tahu.
Lampung itu Bapak Andika Perkasa. Sekarang beliau lagi ngapain tahu nggak? Kalau nggak salah dia sedang pencalonan Gubernur Jawa Tengah. Yang saya tahu baru Pak Andika Perkasa, kalau nggak salah sama Mas Kaisang, putra dari Bapak Jokowi. Perbandingannya gimana kalau mereka sama-sama mau maju? Kalau menurut saya lebih matang ini pengalaman, terus usia lebih matang Bapak Andika karena Mas Kaisang masih muda. Sosok Pak Andika, beliau itu dari seorang TNI, kita itu butuh orang yang seperti itu untuk ketegasan, untuk pengamanan, supaya tidak dilecehkan dengan masyarakat. Ya, kita sangat butuh orang-orang yang dari TNI menjabat sebagai orang nomor satu di Jateng.